Stasiun pemadam kebakaran, tepatnya di Jakarta Selatan. Nah, di sini kemarin teman-teman ada yang bisa carikan alat pemadam untuk di mobil maupun di rumah. Ini saya bawakan contohnya, yang buat di mobil ada firestop. Firestop di sini ada yang bentuknya liquid, ada yang powder. Kebetulan ini saya bawa yang liquid, karena yang posisi yang powder agak susah yang firestop ini. Kecuali yang bentuknya apar yang tabung biasa banyak yang kalau yang pesok kecil ini paling banyak yang liquid. Kemarin juga diset sama Humas untuk harga di internal CBP 50.000 sudah include ke kas CBP ya. Jadi harga 50.000 tuh harga dari pengurus, nanti kesayanya sudah dipotong ke kas. Firestop ini penyimpanan di bawah 50 derajat aman. Jadi kalau mobil terjemur taruh di dashboard aman. Maksimal 50 derajat Celcius. Di atas itu bisa meledak karena dia bertekanan. Sama kayak botol parfum lah intinya. Selama dia masih di bawah 50 derajat Celcius aman, tidak terkena matahari langsung. Cara penggunaan seperti pilok, sama kalau yang airstop dikocok sebentar, semprotkan ke titik apinya. Udah, tapi sebetulnya sedikit kurang efektif, tapi paling praktis karena ini tinggal disemprot. Cuma penyemprotannya dia harus mendekat ke titik api, harus lebih berani. Beda dengan yang apar bentuk powder, yang bentuk tabung, dia bisa 2-3 meter. Lebih aman ke badan kita sendirinya, lebih aman karena nggak langsung mendekat ke titik api. Kalau yang firestop itu isinya apa? Ini liquid, Tom. Tadi sudah saya jelaskan, yang saya bawa ini liquid. Yang ini, Om. Oh, yang ini. Oke. Cara pakai? Yang ini apar, isinya powder. Ini untuk segala medan kebakaran bisa. Kalau yang ini, yang firestop yang bentuknya liquid, jangan sekali-kali buat untuk listrik. Ya, kalau untuk listrik, hati-hati loh. Karena mengantar medan listrik yang bagus, karena bentuknya cair. Kalau yang powder ini, untuk kelas ABC bisa. Cair, listrik bisa, dan kimia bisa, kebakaran rumah tangga bisa. Kalau yang ini lebih aman. Ini isinya powder, tekanannya nitrogen. Tekanan nitrogen. Cara penggunaannya sama. Cara penggunaannya biasakan aman diri, Om. Aman diri maksudnya sini jauhkan, jangan sampai didekatkan dahu karena ini bertekanan. Pegang lengan tangan kiri, saya botolnya, cabut pinnya. Cabut pin, buka nozzle-nya, tes. Tes sekali. Kalau keluar berarti kita bisa pakai. Kalau dites enggak keluar, udah letakkan. Kalau udah keluar, tinggal bawa tembakan. Sapu kanan kiri. Karena proses pemadaman bukan ditembak langsung ke titik apinya, tapi disapu untuk menutupi area, memisahkan udara dengan panas, memisahkan oksigennya. Sebetulnya bisa kita kurang kita mikop bulan depan, bisa kita praktekkan, tapi karena ini udah ada, bisa kita gak ada persiapan. Tadinya bisa dibawa tabung gas lah minimal buat polda, karena paling riskan ada di tabung gas sekarang. Kalau penangannya tahu, cara penggunaannya tahu, pencegahannya lebih paham. Kalau ini cuma cara penggunaan alatnya. Penyimpanannya digantung, ada briketnya. Kalau yang model seperti ini ada briketnya. Selama bisa dijangkau, biasanya 1 meter sampai 1 meter 20 digantung. Perawatannya sebulan sampai 2 bulan kali diputar balik untuk mencegah powdernya beku. Sama dilihat barometernya,
selama dia masih ditekan, titik hijau, dia masih bertekanan. Kalau sudah turun, berarti harus segera diservis ulang. Untuk bentuk yang seperti ini bisa direpil. Kalau yang fire stop sekali pakai. Yang fire stop ada masa expirernya 3 tahun. Kalau ini selama powdernya nggak beku, tekanannya ada, tidak ada expirernya om. Tapi barangnya nggak kelihatan powdernya. Kita tahu bekunya apa enggak, kita nggak tahu. Tinggal dirasain. Kalau dia jatuhnya blek, berarti posisinya menggumpal beku. Kalau turun seperti pasir, pasir berarti masih untuk serbuk. Baca om. Tanya, ya. Untuk perawatan 2-3 kali cukup om, tinggal dirasain ya. Pegel ya sampai pegel. Gak apa-apa kalau buat olahraga om, buat olahraga om boleh. Kalau nggak ada barbel. Ada lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah ini karena dia begini. Ya. Isulang kemana? Isulang bisa di toko-toko yang menjual alat pemadam bisa. Telepon ke saya juga bisa saya bang. Gak aja kan pak? Ya, harganya hubungi rumah saya. Jangan ke saya langsung, saya gak enak. Isi ulang per kilo bisa. Pantengin belah depan. Satu rumah itu buat berapa meter persegi? Oke. Kalau untuk 3 kilo setengah biasanya untuk mengcover area kalau nggak salah 4x4. Jadi misalkan kalau rumah 2 lantai ya minimal 2 lah. Minimal itu ada 2, di atas 1, di bawah 1. Itu kalau untuk safety-nya, tapi kalau buat punya-punya 1 ya. Jadi masih disediakan ya om yang lain. Kemarin sudah pesan silahkan kontak ke Om Bayu. Kalau memang belum, kalau masih ada silahkan bisa di. Ini pun juga ada yang pesan juga om. Ini si Mbah. Oh iya. Mbah yang beli. Buat mainan apa Mbah? Ini Pak. Proteksi di rumah. Karena si Mbah tahu safety first.